everyone, my name is Keisha and welcome to my channel. If you guys are new, please don't forget to like and subscribe and comment. I will always try hard to reply to as many comments as I can. So looking forward to that. I got a few requests on my Instagram because I did a Q&A yesterday. A few people asked me to give a makeup tutorial. And mind you, this is an all natural makeup look and I am not a beauty guru or anything. So I just do makeup to enhance my features. And so please take this lightly. Without further ado, let's get right to it. Okay, so my makeup bag. Ini udah kebocoran lip tint aku. Belum sempat dicuci, nanti aku cuci. Sepertinya habis ini aku cuci. Untung aja buat ini, jadi aku ingat untuk cuci. Jadi biasanya aku taruh semua makeup bag di sini. Terus kalau aku pergi-pergi, aku taruh di sini nih. Makanya yang ini maringan. Oke, sekarang kita mulai. Pertama itu aku pakai BB cushion. Aku nggak pakai foundation, aku nggak pakai bedak. Aku cuma pakai ini. Ini tuh Laneige BB Cushion. Gemes banget ya, ini warnanya parah. Yang in the shade of 21 beige. Yap. Ini kayak gini. Dan ada ini. Aduh, ini keren banget. Let's dip it in here, guys. Aku kalau ini gak mau tebal-tebal. Kalau BB Cushion rambut, ah pintar banget sih, soalnya rambutnya ada poninya, jadi ya agak gini dulu aja ya guys, sedikit lah, sedikit genong tuh, jadi kelihatannya bedanya. I need to change to a darker shade of BB cushion, soalnya ini kadang suka jadi beda banget gitu loh si warnanya dari kulit aku. Wow, that lighting is good. Sampai ke hairline-nya juga, jangan lupa nanti ada bentuknya. Tidak. Okay, sudah kan? Sudah. Aduh, jadi belah tengah gini nih. Sudah. Jangan lupa, tau nggak apa? Leher. Soalnya kalau nggak nanti kontras. We don't want that. Lagi yang banyak. Okay, sudah selesai, kita tutup. Next, aku biasanya alis. Alis itu, ini aku gak tahu, ini turunan dari mama aku. Mama aku cuman kayak, "Teh, kamu alisnya udah perlu ini, kamu pakai." Terus ini agak brown gitu loh, which is not good karena aku hairnya hitam. Tapi ini jadi dipakainya tuh tipis-tipis aja gitu loh. Kalau yang punya kayak gini, tips aku adalah pakai tipis-tipis, terus ikutin ini yang jangan keluar-keluar gitu loh. Ini kan lihat ya, aku di ujungnya tuh agak botak gitu ya. Nah, disitulah dia yang aku agak tekan. Kalau di awal-awalnya mah halus aja, cuma kayak ikutin, terus ini agak tekan. Lihat ya. Ini aku ikutin aja. Dia warnanya keluar dikit gitu loh, nggak tahu ya kalau kelihatan atau enggak. Nih. Terus kalau kalian mau tekan dikit ya tekan dikit. Nah, baru ke sini. Ini baru ditekan. Nah. Not bad. Kan? Lumayan rapi. Oke. Okay. And then aku biasanya untuk biar alisnya diem kayak gini terus, aku pakai use this Benefit Brow Gel, insert the name here. Terus aku trace lagi aja, ngikutin yang tadi udah dibuat. Aduh, ini poni. Ya, ikutin. Nah, diem kan? Ini agak basah teksturnya. Wow, gila guys, ini alis aku bagus nih hari ini lumayan. Dan kalian harus ingat bahwa our eyebrows are sisters, not twins. Jadi kalau beda, ya terima aja. Next, I usually use eyeshadow. Aku shade-nya agak red brownish. Terus aku apply aja di seluruh
eyelid aku. Oh, sungguh. Yang in a shade of rosy brown. Lucu pakai ini. Tinggal kita apply ke mata kita. Can you see that? Can you see that stroke? Terus diratain aja ke seluruh mata. Kalau kurang tebel, tambahin. Terus aku apply-nya pakai fingertips aja. Biar mudah pakai fingertips. Apply. Dah. Dan next we use the eyelash curler and curl our eyelashes and apply mascara. Dipakai ke sini. Tekan-tekan. Nice, sekarang kan berbeda. Terus aku bisa dua kali aja biar mantep gitu guys. Oh guys, friends. Aku tuh pengen manggil kalian tuh friends aja gitu. Kalau guys asa aneh. Gak tau ya, tapi asa kebiasaan. Cowok-cowok biasanya kalau lihat cewek kayak gini mereka takut loh. Kayak, kenapa digituin? Nah, udah kan lucu. Next, the most important thing. Now, this, I think this is the most important makeup product that every girl need. Itu mascara. Aku pakai yang Better Than Sex-nya Too Faced because it lasts long and it's waterproof. And I recommend getting the waterproof one. Soalnya siapa tahu kalian mungkin lagi ngedate terus nonton film sedih nangis, mendingan pakai yang waterproof dong. Iya, kita apply, guys. Untuk apply-nya biasanya aku gini aja biasa agak di goyang-goyang gitu loh. Sampai tebal. Tapi harus rapi. Okay. Terus bawahnya. Kalau bawahnya aku harus agak deket sini nih biar kalian kelihatan. Bawahnya emang agak susah, harus dengan ketenangan. Bener-bener nge-enhance mata kalian jadi lebih. Lihat enggak sih bedanya? Kelihatan. Kata aku kelihatan. Kelihatan banget bedanya. Dah. Maskara selesai. Next apa, Cik? Next adalah my second favorite, blush. Jadi untuk blush, I use the Bobbi Brown. Jadi bisa buat bibir, bisa buat pipi. Ya, kayak gini bentukannya. Pokoknya gak usah banyak-banyak, karena udah tebel. Biasanya aku 3 tap aja nih, udah segini. Untuk blush, aku biasanya di atas pipi. Soalnya, I heard one of the beauty gurus said that if you choke your blush on your cheekbone, not on your cheek, itu it gives your face a younger look. See? Ya, gitu. Jadi sini nih. Pengen kesini. Ke atas. Next. Tuh, liat gak sih? Terus blend. Wow, this is so red. Oh my god, this is so red. Terus aku biasanya add little to your nose. Okay, this is so red, by the way. Ya, nanti dengan waktu dia akan tone down. Jadi kalian don't have to worry kalau misalnya agak banyak juga. Ya udah. Terus, ini udah kedua terakhir. Adalah my highlight. I use the Milk highlight. You can get this online. I got this when I was abroad in the US. Terus ini lucu banget, it's the cutest thing. Milk has the cutest product and the cutest packages. Ini di roll kayak lipstick. Tuh, muncul. Dan very simple caranya adalah tinggal di cheek kalian. Aku biasanya 2 stroke biar mantap. Terus on your other side too. Terus di tulang hidung kalian sampai depan. Terus di jawline. Nih. Oh ya. Tuh. Di blend. Jangan udah. Di blend. Maksudnya udah pemakaiannya. Tapi udah shopping. Ini semuanya di tap. Everything you have to tap it so it blends well. Especially this one. Ini kalau mau ke depan juga gak apa-apa. Nah. And last but not least. Sisir dulu tapi biar agak presentable gitu guys. Sisir, minum biar lipsnya gak chapped. Dah. Last but not least,
lifting. This is a girl's key to everything. Kalau kalian mau pakai makeup, ya udah pakai lip tint aja, yang penting nggak pucat, selesai. Atau ya sih, udah pakai lip tint adalah solusi dari semua masalah cewek. Itu figure of speech guys, bukan literally solusi semua masalah cewek, hanya kepucalan. Tapi kalian ngerti lah, the big picture. Terus aku biasanya di bawah aja. Okay. Done. That's all. Ya kan? Mudah sekali. Paling 10 menitan lah kalau orang-orang ini buru-buru. Aku juga cari ini cuma 10 menit udah selesai makeupnya. Gitu deh.